Saya mau jalan-jalan ke sana dulu nih, ya, ya, lihat ya, alat kerja dulu. Coba Survivor. Nah, ini motor anyar Riki. Waduh, ini hasil kerja di luar ini Sobat Survivor. Ini belum hasil semangka lagi nanti nih. Kalau lahannya sudah diperbaiki nanti lahannya hasil semangka. Sobat Survivor, untuk melihat tanamannya yang sedang dikembangkan. Wah, ini tanamannya memang belum bisa. Survivor, selamat pagi dari Kalimantan Utara. Kita sampai lagi di SP6B dan saat ini sedang ada renovasi rumah karena mau di YouTube, jadi rumahnya direnovasi. Udah bagusin. Gimana kabarnya, Mbak? Pak? Bagus ya. Senang ya alat sudah mulai apa istilah bahasanya itu, Pak? Membuat batas lahannya. Iya. Batas lahan. Biar tani biar enak. Biar tani biar enak itu ya, Pak ya. Biar enggak kena air terus. Biar enggak kena air terus. Lahannya Bapak di mana, Pak? Itu, Pak, sebelah itu. Oh, jadi setelah ini rumah Bapak nanti ya. Setelah rumah ini. Rumah 3. Setelah Pak Imam. Dari sini. Sebelahnya Imam gato lagi itu. Oh, gitu. Itu yang tempat tidur. Nih. Tempat jarle tidur. Iya, tidur sama saya. Oh, alah. Jarle ini. Ya, ini kan sendirian saya. Nah. Ada orang lain kan tidur ini. Gitu. Oh gitu. Orang tiga. Kalau bapaknya ini gimana? Bapaknya masih pulang ke ini kah? Atau standby di sini dulu bapaknya? Standby di sini. Standby di sini dulu ya. Alatnya mau lahannya mau dibersihkan kok. Mau pergi-pergi. Ya, kalau saya pulangnya kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai ya. Kerja di mana saat ini, Pak? Sekarang di sini Tanjung. Tanjung ya. Diizinkan sama bosnya dulu ya. Iya, iya. Oke. Okay. Ikut jatun. Ikut apa? Oh, ikut jatun. Ya. Angkut-angkut barang jualan. Iya, itu yang sebelahnya ada proyek bikin rumah itu. Oh, bikin proyek rumah. Wah, luar biasa. Baik, Sobat Survivor, ini suasananya di SP6B saat ini. Kalau Anda bisa lihat dari sini itu sebenarnya di sana sudah ada jalur sungai besar yang tadi kita lewati dari sana datang. Dan kemudian ini kebetulan sudah mulai surut ya, Pak ya. Airnya, air pasangnya enggak terlalu tinggi saat ini. Jadi kalau di sini banyak warga dari Grobogan, Pak ya? Iya, Grobogan ini seluruh Grobogan. Semua yang ada di jalur ini Grobogan. Iya, Grobogan. Iya. Nanti kalau Hah? Sebagian Grobogan ada banyak warga Grobogan. Oh, gitu. Cuma orang tiga. Semarang. Sambil menunggu penanggulan lahannya beliau, beliau juga renovasi rumahnya biar tambah cantik. Kayaknya sudah mulai ini ya, mulai bocor ya. Itu mulai bocor atau gimana tuh diperbaiki di atas tuh? Ini kan jelek, udah. Oh, udah jelek. Kebetulan beliau juga tukang juga ya? Iya, tukang. Saya kan bantu gitu. Buat bantu gitu. Bu! Masuk dulu. Luar biasa, Jarle. Saya mau jalan-jalan ke sana dulu nih, ya, ya, lihat ya, alat kerja dulu. Coba Survivor. Nah, ini motor anyar Riki. Waduh, ini hasil kerja di luar ini Sobat Survivor. Ini belum hasil semangka lagi nanti nih. Kalau lahannya sudah diperbaiki nanti lahannya hasil semangka. Sobat Survivor, untuk melihat tanamannya
yang sedang dikembangkan. Wah, ini tanamannya memang belum bisa produktif karena kemarin ini baru ditanggul oleh pemerintah, kalau nggak salah dari BWS sih, saya kurang tahu pastinya. Yang jelas dari Kementerian PUPR. Lalu kemudian, nah inilah yang sedang dikerjakan oleh Beko dari Pak Asek, bantuan dari Pak Asek, dan akan bekerja begitu lama di sini. Jadi, mengapa begitu penting keberadaan pemilik lahan di sini untuk bisa memastikan titik mana yang ditanggul antara dua selahan yang bertetanggaan. Kita ke sana melihat alat bekerja Sobat Survivor. Di sana ada alat yang sedang bekerja yang memang betul-betul membutuhkan skill yang tinggi untuk mengerjakan alat tersebut. Jadi memang membuat tanggul bagian dalam ini Sobat Survivor yang sedang dikerjakan. Ini adalah lahan kedua setelah lahan sebelah sana sudah dikerjakan. Kalau lahan jenengan di mana? Sebelah mana? Mana? Masih jauh ya? Masih. Masih jauh, tapi masih di jalur yang ini ya? Masih. Aman lah berarti ya? Masih aman. Masih aman. Sambil mengumpulkan modal di kota ya? Iya. Mantap jiwa. Mau dibikin kolam juga di dalam? Ada kolam, ada tempat apa aja mau dibikin di dalam nanti? Rencana mau bikin kolam di samping rumah ya. Samping rumah ada kolamnya, terus apa lagi? Balik sama tanggul. Tanggul? Oke, mantap. Ini alatnya sedang bekerja, Sobat Survivor. Memang belum ada akses untuk sana ini. Nanti kita akan liput dari udara sejauh mana alat sudah ditanggul buat Survivor. Jadi ketinggian sekitar, ya saya kurang tahu pastinya berapa ya, tapi tentu sangat cukup tinggi ini Sobat Survivor. Sudah ditanggul seperti ini, jadi ada paret di tengahnya ini Sobat Survivor. Tuh, sampai di ujung lahan mereka di ujung sana. Kita sebenarnya penasaran untuk masuk ke dalam. Nah, kebetulan ini sudah selesai penanggulannya. Seperti ini nih, Sobat Survivor sudah dibikin. Kita coba untuk masuk ke dalam lihat dulu. Ini kalau ini memang bukan, ini kemarin dari pemerintah sih yang membuat ini. Jadi yang dibuat itu bagian dalamnya seperti itu. Ini jalan darurat seperti apa modelnya? Apakah bisa kita melewatinya? Kok menakutkan ya. Ya diharapkan setelah nanti tanggulnya sudah bagus gitu ya, nanti mereka jauh lebih nyaman lah untuk bisa bercocok tanam di lokasi ini. Kita coba untuk masuk ke dalam dulu. Waduh, ini aksesnya rek. Wah, ngel tenan. Ini karena sudah hancur. Wah, ini masih berlumpur sekali. Lumpurnya masih tinggi. Jadi karena akses X-nya juga sangat-sangat terbatas, harus benar-benar memastikan jalan dilewati itu aman. Kita coba menelusuri yang sudah lewat. Sudah, ini sudah kemarin ini lumpur banget ini, tapi perlahan-lahan sudah mulai mengeras ini Sobat Survivor. Sudah bisa dilewati lah kendaraan. Sudah bisa dilewati jalan kaki, tapi untuk kendaraan tentu belum bisa. Ini masih lembek sekali. Nah, kebetulan juga ada proyek pemerintah di sana itu kalau nggak salah membuat gorong-gorong ya. Lumpurnya cukup dalam ini Sobat Survivor. Wow, pohon tinggi. Sebelah sini ada apa yang bisa kita lihat? Wah, ini sedang ada penanggulan. Halo, Pak.
Oh, sedang membuat gorong-gorong sepertinya. Jadi nanti ada akses air keluar dari sini nih, Super Survivor. Tuh. Untuk sementara ini belum ada tempat keluar air karena basis dibikinkan gorong-gorong. Apa yang bisa kita lihat ke sana? Kalau ini kemarin menggunakan ekskavator yang cukup besar sih untuk membuat part yang sebelah sini. Jadi sebelah sini tentu sudah sangat kering, lahannya sudah tidak memasukkan air lagi sebagai survivor. Sudah kering. Kita coba untuk jalan-jalan ke sana. Ini ada kolamnya. Lalu ini ada rumah warga. Waduh. Pokoknya angel tenan iki. Nah, ini tanggul ke sana.
Sobat Survivor melihat medan yang cukup berat ini, tentu untuk pengerjaannya sepertinya bisa membutuhkan lebih dari 2 hari untuk satu lahan pemukiman warga ini. Tapi tentu yang paling penting adalah safety, tidak perlu harus buru-buru memastikan keselamatan pekerja dan juga alat yang digunakan. Baik Sobat Survivor, mungkin itu liputan kita. Kita akan terus melihat bagaimana perkembangan warga di sini, usaha-usaha mereka dan perjuangan mereka untuk bisa berhasil di lokasi ini. Doakan apa yang menjadi niat baik kita, baik dari Pak Asek selaku sponsor utama pembangunan tanggul di lahan masing-masing warga ini bisa berjalan dengan baik dan bisa selesai, dan nantinya juga mereka bisa lebih produktif di lokasi ini mengembangkan tanaman padi maupun juga tanaman hortikultura lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.